Nama saya Made Kuntung sebagai Wakil Bendesa Adat, Koordinator di Pura Didempul. Pura Didempul sebagai persembayangan kegunaannya untuk kepentingan umat manusia juga untuk membersihkan diri dari gangguan kejahatan. Dengan munculnya mata air itu berdasarkan perang Dewa Indra melawan Maya Denawa. Diperkirakan tahunnya itu, angka tahunnya kalau Masehi 225 abad kedua. Setelah kejadian ini, setelah munculnya mata air, pada tahun 962 dibuatkanlah pancoran. Air setelah melalui pancoran itu disebut tirta, air suci. Nah, kegunaan tirta itu satu untuk kepentingan upacara, yang keduanya untuk pengeleburan suci, untuk membersihkan diri bagi umat manusia, itu fungsinya.